Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 akan menjadi pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Pemilihan ini akan menjadi kontestasi politik yang menarik, mengingat Presiden Joko Widodo tidak dapat mencalonkan diri lagi karena telah menjabat dua periode. Siapakah yang akan menggantikan Jokowi sebagai pemimpin bangsa Indonesia? Salah satu cara yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mencari tahu jawabannya adalah dengan merujuk pada Ramalan Jayabaya, seorang raja dari Kerajaan Kediri yang terkenal dengan kemampuannya meramal masa depan Nusantara. Ramalan Jayabaya ditulis dalam bentuk puisi yang penuh dengan simbol dan metafora, sehingga membutuhkan penafsiran yang cermat dan kritis. Salah satu Ramalan Jayabaya yang dianggap berkaitan dengan pemilihan Presiden 2024 adalah sebagai berikut. Kala zaman edan tanah Jawa kalang kabut, raja tanpa mahkota nunggu ing pinggir kali, sabar menanti datangnya seorang pahlawan bertirai cahaya berlambang burung Garuda. Dia yang akan memimpin tanah Jawa dan Nusantara membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Terkait Pilpres 2024 mendatang, banyak orang-orang menghubung-hubungkannya dengan kemunculan Sang Ratu Adil. Ratu Adil diidentikan sebagai pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ramalan Jayabaya, sosok pemimpin yang akan datang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Keturunan Raja-Raja Nusantara. Salah satu sumber ramalan seperti yang tercantum dalam Kitab Musaror, menyatakan bahwa Ratu Adil adalah keturunan dari Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit yang memeluk agama Islam. Informasi serupa juga terdapat dalam kitab Sabdavalon. Kitab ini menceritakan pertemuan antara Prabu Brawijaya V, Sunan Kalijaga dan dua penasehatnya yaitu Sabdavalon dan Nayagenggong. Kitab ini juga mengungkapkan bahwa Ratu Adil yang dimaksud merupakan keturunan dari Sabdavalon. Jadi siapa sebenarnya Sabdavalon? Sabdavalon dianggap sebagai tokoh mistis yang diyakini sebagai reinkarnasi dari Batara Wisnu, dewa pemelihara alam semesta. Kitab-kitab ini menjadi bagian dari keyakinan dan ramalan dalam budaya Jawa. Nama atau gelarnya berhubungan dengan api atau cahaya. Salah satu sumber ramalan Jayabaya yaitu Kitab Musarar mencatat bahwa Ratu Adil akan muncul pada zaman Kolo Suroto, di mana zaman tersebut diprediksi akan diwarnai oleh bencana dan kegelapan. Ramalan ini menurut beberapa orang menggambarkan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19, bencana alam dan masalah sosial politik. Tanah Jawa yang kalang kabut melambangkan kekacauan dan ketidakpastian yang melanda bangsa ini. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Ratu Adil akan membawa api atau cahaya sebagai penerang dunia. Oleh karena itu, nama atau gelar Ratu Adil harus memiliki makna yang berhubungan dengan api atau cahaya, seperti Agni, api, surya, matahari, baskara, cahaya, nur, cahaya, dan sejenisnya. Berwajah tampan serta tubuh yang atletis. Kitab Musarar menjelaskan bahwa Ratu Adil akan memiliki penampilan menarik seperti dewa-dewi dan kekuatan fisik yang luar biasa seperti pahlawan, menunjukkan kesempurnaan fisik dan mental serta memiliki karisma dan kewibawaan yang kuat. Memiliki ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas. Menurut Kitab Musarar, Ratu Adil diprediksi memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan sebagaimana Nabi dan Rasul. Hal ini juga disampaikan dalam Ramalan Jayabaya yang menandakan bahwa Ratu Adil akan menjadi sosok cerdas dan terdidik. Selain itu, sosoknya mempunyai pemahaman tentang berbagai bidang ilmu seperti agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya dengan sangat baik. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia, sehingga bisa diinterpretasikan bahwa pahlawan tersebut adalah seorang pemimpin nasional yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Indonesia. Cahaya yang menyertainya menunjukkan bahwa ia memiliki karisma yang mampu menarik simpati dan dukungan rakyat. Mempunyai sifat-sifat mulia. Kitab Musarar mencatat bahwa Ratu Adil memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, adil, welas asih, sabar, tawakal, dan sebagainya. Menunjukkan bahwa Ratu Adil adalah individu yang memiliki akhlak dan moral yang tinggi, serta hati yang bersih dan tulus. Yang paling penting, Ratu Adil tidak bersifat serakah, korupsi, menzalimi, atau mengkhianati rakyatnya. Ini adalah beberapa ciri-ciri orang yang diungkap dalam Ramalan Jayabaya mengenai calon presiden 2024.
Namun perlu diingat bahwa ramalan ini bukan kebenaran mutlak, melainkan bahan diskusi untuk menentukan pemimpin masa depan yang sesuai untuk Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam pemilihan Presiden 2024 sangat penting, karena Presiden yang terpilih akan berpengaruh besar pada arah kebijakan dan pembangunan negara selama 5 tahun ke depan. Dalam menghadapi tantangan berat, Indonesia memerlukan pemimpin yang cerdas, kuat, dan berintegrasi untuk membawa kemajuan.